back to my channel. Jadi hari ini aku mau makan mie ayam. Ini aku mau makan mie ayam di Hot Cui Mie, guys. Jadi kalau mie ayam itu biasanya kalau di Malang disebutnya Cui Mie. Ini langgananku dari dulu sih, guys. Aku dulu sering banget kalau ke Malang selalu makan di sini. Nanti kita rasa ya, apakah rasanya masih sama seperti dulu atau enggak. Sekarang aku udah sampai tempatnya, terus aku mau turun pesan dulu. Nanti aku bakal lanjutin lagi videonya kalau makanannya udah datang. Jadi guys, ini aku pesannya yang hot creamy ayam. Itu isinya ada pangsit. Terus habis itu pangsitnya tuh ditaruh paling bawah gitu kayak alasnya. Sama ini ada ayam nih, guys. Sama ayam. Ayamnya enak. Jadi ini tuh aku bawa piring sendiri, guys, dari rumah, karena kalau makan di mobil mereka harus bungkus, nggak bisa piring dari mereka. Ini mie yang hot. Yummy. Enak banget. Enak. Terus aku juga ada beli kulit ayamnya. Nih, kulit ayam. Kulit ayamnya tuh kayak dikasih saus asam manis gitu. Kulit ayamnya enak. Hujan, guys. Padahal ini baru jam 3, udah gelap. Enak. Kulit ayamnya enak. Enak. Dipakein saus asam manis. Ini kayak kulit ayam terus dipakai tepung. Tepungnya enak nih. Kita taruh di sini, terus kita makan pakai mie ya. Kulit ayamnya enak. Nasinya besar banget nih. Ini tuh ada acar juga.
sama ada sayurnya. Jadi ya Sop Cream ini cabangnya banyak, tapi nanti aku bakal taruh alamatku yang aku makan sekarang tuh di mana. Amin. Tentu nggak perlu pakai kecap, ada udah ada manisnya, asam, pedasnya kurang sih. Jadi guys, ini udah habis dan sisa cabai sama sayurnya doang. Aku nggak suka kalau makan cabai tuh dicampur sama acar gitu, nggak suka. Jadi cabainya nggak aku makan. Ini tuh enak guys, sungguhan. Ini memang langgananku dari dulu sih. Sorry ya kalau misalnya suaraku nggak kedengaran karena lagi hujan deras banget. Kulitnya enak. Aku baru pertama kali nyoba kulitnya guys. Kulitnya enak. Segitu dulu videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye, thank you for watching. Jangan lupa cobain, enak guys.